<applause> الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat taufik dan restu Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita belajar lagi nama-nama Allah Al Asmaul Husna berikutnya iaitu nama Allah Al Matin pada minggu lalu kita telah memperkatakan tentang nama Allah Al-Qawi yang Maha Kuat. Maka pada pada hari ini kita akan belajar pula nama Allah Al-Matin yang maknanya yang Maha Kokoh. Insya-Allah dengan Banyak mengetahui dan memahami satu demi satu nama Allah, membuat kita dalam hidup ini akan senantiasa bersandar kepada Yang Maha Kuat, lagi Maha Kokoh. jika yang maha kuat lagi maha kokoh melindungi kita, tidak ada siapa yang boleh mengganggu. Nama Allah Al-Matin tidak begitu familiar dalam masyarakat kita Nusantara. Sebagaimana nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Hakim, al hayu Al-Qayyum, tetapi Al-Matin jarang-jarang kita dengar dan tidak begitu familiar di dalam masyarakat Nusantara. bukti adanya nama Allah Al-Matin ini antara lain firman Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim <tuh> Innallaha huarrazzaquzul qowatil matin Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pemberi rezeki dia maha kuat, lagi maha kokoh. Bila nama Allah disebut bergandengan, kita akan terlintas bahwa rezeki itu ada kaitannya dengan kekuatan dan kekokohan Allah. Sehingga jika Allah berkehendak memberi kita rezeki, tak ada siapa yang boleh menghalang sampainya rezeki tersebut kepada kita. Tak ada siapa. Apa sebab? Karena dia Al-Matin, Maha Kokoh. Karena dia Al-Qawi, Maha Kuat. hatta sepakat penghuni langit dan penghuni bumi untuk menghalang rezeki sampai ke pada kita tak ada siapa yang boleh menghalang sebagaimana wirid kita habis salat selain Allahumma antas salam memingkas salam kita juga digalakkan supaya membaca zikir Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pihak pun yang boleh menghalang apa yang engkau ingin berikan padaku. Wala lima mana'ta. Dan tidak ada seorang pun yang boleh memberi sesuatu yang engkau halang. Digalakkan oleh Nabi agar wirid ini dibaca setiap selesai salat fardu, sebab dia ada makna supaya kita di dalam kesenangan jangan terlalu sombong. Kalau Allah ingin cabut, nikmat dari kita anytime, Allah boleh cabut sehingga kita jadi lingkup gulung tikar bencrop Jangan terlalu sombong. Demikian juga apabila kita sedang berada di dalam keadaan miskin, jangan fras. Jika Allah berkehendak untuk memberi rezeki kepada kita, tak ada siapa yang boleh menghalang. Yes. Itu dia di antara faedah antara Razzat, Al-Qawi Al-Matin. Oke. Okay. Dengan adanya dalil tersebut membuat kita yakin bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Matin. Maka kok, maha kokoh. Di sinilah rahasianya mengapa kita mesti bersandar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala hal sebab bila kita di dalam perlindungan Allah tak ada siapa yang boleh mengganggu kita asalkan kita jangan sombong sampaikan saja kebenaran lama kelamaan orang akan faham kebenaran itu hanya ada dari sisi Allah Sekarang kita berpindah setelah dalil apa makna al-matin Pak Ustaz? Al-matin menurut bahasa sesuatu yang sabit atau tetap pada kekuatannya. Tetap. Dia kuat senantiasa itu maksudnya juga mengandungi makna keluasan dan keteguhan yang berterusan tanpa berakhir. Begitu menurut bahasa. Dan menurut syarak pula, menurut kacamata agama, apa makna al-matin? Pemahaman ini sangat mustahak. Al-asmaul husna bukan hanya untuk disebut-sebut. Tapi perlu difahami supaya makna tersebut tertancap di lubuk hati sehingga dapat membentuk jati diri kita. Dalam memperkatakan kebenaran yang datang dari Allah tak usah takut. masalah ada orang suka, ada orang benci, itu sudah sunnatullah. Siapa kita? Kekasih-kekasih ya Allah dari kalangan para rasul pun diuji. Itu sebabnya lima rasul digolongkan sebagai ulul azmi. Atas dasar apa? Ibrahimnya Maaf Nuhnya, Ibrahimnya, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Karena mereka lah dari sekian banyak Rasul itu yang paling banyak diuji oleh Allah, ditentang oleh kaum. Padahal mereka membawa kebenaran. Oleh sebab itu bila kebenaran yang kita ingin sampaikan lalu ditentang oleh sesetengah manusia itu biasa. Karena Allah tidak menguji. Apakah dengan penentangan tersebut kamu akan give up serik? Atau kamu akan teruskan? Sebab Allah akan melihat perjuanganmu ikhlas atau tidak. Adapun al-matin menurut syara' menurut kacamata agama mengandungi beberapa makna. Nah, ini dia yang lebih mustaha, bukan hanya menurut bahasa tetapi menurut syarak, yaitu menurut istilah agama, al pertama, Allah mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang bersangatan. yang bersangatan Kalau kita merasa aman, apabila yang melindungi kita, bodyguard, bodyguard yang hebat-hebat dan sasa-sasa belaka, Allah lagi hebat. Sebagaimana kita lihat baru-baru ini. salah seorang daripada pemimpin negara teluk bodyguardnya terdiri daripada robot yang begitu besar berjalan kononnya itu bodyguard Allah sampah tak ada arti sama sekali bila Allah Subhanahu taala ndak cederakan orang berkenaan tak ada siapa yang boleh menghalang walaupun robotnya sangat besar dan sangat kuat macam tak percaya istilah Allahu akbar Allah Maha besar Ini belum kita cakap lagi tentang al-Qaww al-Qawi al-Matin Maha kuat lagi Maha kokoh berhimpun pada dirinya. Nama Allah Al-Matin itu memberi makna berhimpun pada diri Allah. Segala sifat kesempurnaan. Kekuatan dan keperkasaan yang diiringi dengan kebijaksanaan. Bukan sekedar kuat. Bukan sekedar kokoh. Tapi Allah maha bijaksana. Itu makna kesempurnaan. Sebab, ada juga orang yang badannya sasa besar dapat dikalahkan oleh lawannya yang kecil. Kalau yang kecil itu orangnya cerdik dan bijak, Allah tidak selain daripada perkasa, dia juga maha bijak. Yang kedua, makna al-matin. Kekuatan yang ada di sisi Allah tidak akan berakhir. Coba kita lihat ada orang di kalangan masyarakat kita yang gagah, kuat, perkasa. Oh. Bila umur dah 50, 60, 70 dah mula down, Hebat macam mana pun zaman mudanya. Umur 30-an, 40-an, tapi bila dah 60, 65, 70, dah mula. Salah-salah bungkuk. Salah-salah bertongkat. Innalillah. Tapi kekuatan Allah itu tidak berakhir. Segala perbuatannya tidak diikuti dengan kesukaran, Allah tak melalui atau mengalami kesukaran sedikit pun atau keletihan atau memberatkan tak ada. Ini semua kerana keagungannya, kekuatannya dan kuasanya yang sangat sempurna. Lalu kepada zat ini kita tidak bergantung sangat bodohlah manusia andai kata tidak bersandar, tidak bergantung kepada zat seperti ini sifatnya. Nah, makna yang ketiga. Namanya al-matin mengandungi keluasan yang mutlak. Kesempurnaannya tiada penghujungnya. Apakah pada zatnya, segala sifatnya, dan empat segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna belaka. Oke, okay. itu dari sudut makna. Kita tambah lagi dengan topik kehebatan al-Matin, di mana hebatnya. di antara kehebatan nama Allah Al-Matin. Yang pertama, kesempurnaan kekuasannya. Kesempurnaan kekuatannya dan kuasanya tiada penghujung. Apakah pada zatnya, segala sifatnya, dan segala perbuatannya. Mutlak, Itu hebatnya berbeza dengan kekuatan makhluk, kata ulama tafsir. Namrud, raja zalim di zaman Nabi Ibrahim, dia memerintah lima ratus tahun, bukan lima tahun yang kita selalu sebut satu penggal, dua penggal. Ada orang yang memerintah satu-satu negara sampai lima penggal, enam penggal. Sampai 30 tahun. Jangan terlalu bangga. Fir'aun 500 tahun tapi sombong kepada Allah. Mengaku dirinya yang paling kuat. Utusan Allah bernama Ibrahim dilempar dalam api. Apa kesudahannya? Otaknya retak-retak. Karena setengah riwayat mengatakan masuk nyamuk melalui hidungnya sampai ke otak dan dia tidak merasa tenang kalau tidak pukul kepalanya dengan besi. Sudah pukul nyamuk tersebut Allah suruh diam. Dia merasa tenang. Tak lama kemudian, bergerak lagi nyamuk tersebut. Cara untuk menghentikannya, ketuk lagi dengan besi. Begitulah seterusnya. Akhirnya, Namrud mati dalam keadaan tengkoraknya, retak-retak oleh tangannya sendiri. Lihat macam mana cara Allah. tidak menghancurkan dan mengalahkan lawannya. Karena terlalu sombong. Padahal memerintah 500 tahun. Jangan sombong. Begitu juga Fir'aun yang sombong ingin membunuh Nabi Musa. Lalu Allah selamatkan Musa melalui laut merah yang terbelah dengan mukjizat tongkat. Nabi Musa dan Bani Israel selamat ke seberang. Firaun justru mati lemas di laut merah bersama dengan askar-askarnya. Tidak membuktikan bahwa Allah itu al-matin. al qawi yang kedua kehebatan al matin kekuatannya sangat dahsyat kekuatan Allah sangat dahsyat sangat hebat dan keras ketika menghancurkan para pendurhaka Allah subhanahu wa ta'ala suruh malaikatnya supaya balikkan negeri Sodom. Akhirnya hari ini menjadi laut mati. Karena banyak dari kalangan penduduknya yang tak mau dengar nasihat Nabi Lu. yang punya tabiat yang tidak sehat yaitu homoseksual. Allah suruh balikkan negeri itu, akhirnya jadi laut mati. Negeri Sodom. sebabnya ada istilah Sodomais. Itu sebabnya ada istilah, istilah liwat. Dari perkataan Lot, yaitu tabiat tidak sehat dari kaum Nabi Lot. Ini yang dipertahankan hari ini oleh orang-orang kafir akan adanya LGBT Kononnya kebebasan hak dan yang sangat mengherankan justru dari kalangan umat Islam ada yang menyokong LGBT nauzubillah min dzalik padahal perbuatan itu dimurkai oleh Allah Tidak seorang pun yang mampu menolak atau menghalangnya. Tak ada siapa yang boleh menolak kalau Allah Subhanahu wa taala ingin hancurkan satu-satu kaum disebabkan kedurhakaan mereka. Cuba tengok apa kata Allah tentang dirinya. Wa umli lahum Inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Aku delay. Dosa demi dosa. Kamu buat. No problem. Buatlah. Tapi ingat. Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku adalah amat teguh amat kokoh. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Sedangkan syaitan musuh utama kita, dia juga ada rencana. Tapi Allah sebut rencana syaitan itu sangat lemah inna syaitani kana Sesungguhnya rencana syaitan itu, tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. Dan Allah pula katakan tentang dirinya, rencana Allah itu sangat kokoh. Sebabnya kalau ada manusia yang dapat dikontrol oleh syaitan. Padahal tipu daya syaitan itu sangat lemah, kata Allah. Itu bermakna manusia itu adalah lebih lemah daripada syaitan. Macam mana untuk mengatasinya? Miliki iman. Pertingkat tawakal pada Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 99, dan 100 daripada surat An-Nahl di mana maksudnya sesungguhnya syaitan itu tidak ada power terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal pada Tuhan mereka ayat 99 Ayat berikutnya, sesungguhnya syaitan itu hanya ada power, kekuatan terhadap orang yang menjadikannya sebagai leader. Ikut saja apa syaitan suruh. Dan mereka berbuat syirik. Sila rujuk ayat 99, 100 dari surat An-Nahl. Itu sebabnya kita hendaklah senantiasa mendekatkan diri, meletakkan ketergantungan kita kepada Allah sahaja. Itu sebabnya Nabi Ibrahim ketika akan dilempar oleh Namrud ke dalam api, beliau hanya membaca zikir. Hasbiya wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Memang dilemparkan oleh Namrud ke dalam api. Tapi Allah arahkan api. Ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejuklah kamu. Dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim berjalan dalam api, sedikit pun tidak terbakar. Allah Al-Matin. Sudah sampai ke peringkat iman dan akidah kita seperti itu. Di sini perlunya kita belajar, faham setiap nama Allah. Satu demi satu, sebanyak 99. kita baru separuhnya iaitu baru nama Allah yang 56 hampir separuh lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga dapat menamatkan 99 nama Allah okey sekarang kita hendak bincang tentang apa rahasia Pak Ustaz bila nama Allah Al-Matin ini disebut bersamaan dengan nama-namanya yang lain. Tadi Ustaz dah singgung sedikit. Pada permulaan ceramah. Coba dengar sekali lagi bunyi ayat yang sama, yaitu Az-Zariyat 58. Inna Allahu zulquwatil matin sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh kita baca sedikit gandingan sifat Allah zulquwa dan al-matin. Zulquwah mananya yang memiliki kekuatan, al-matin yang maha kokoh, menunjukkan kekuatan dan kuasanya tidak pernah berakhir. Yes, itu petunjuknya. diiringi juga namanya al-matin dengan nama Allah yang lain yaitu ar-razzaq, Maha Pemberi rezeki. Apa hikmah dan rahasianya, Pak Ustaz? Nama Allah Ar-Razzaq Al yang melimpahkan rezeki. Al-Matin yang Maha kokoh Mengapa digandingkan, Pak Ustaz? Jawabnya, ini dia: ini menunjukkan bahwa kesan dari kekuatannya, kesan dari kekuasaannya yang mutlak, mengandungi makna bahwa rezekinya pasti sampai ke seluruh alam pada waktu apapun sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghalang pemberiannya walaupun penghuni langit dan penghuni bumi berhimpun untuk menghalang sampainya rezeki tersebut kepada seseorang no tak ada siapa yang boleh menghalang sebabnya bila kita dalam keadaan susah, khasnya yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Dua tahun barangkali peniaga-peniaga mereka yang terlibat dengan perniagaan seolah-olah lumpuh Jangan fras, Allah tetap ada. Mohon pada Allah. Sebaliknya, mereka yang hidup mewah jangan terlalu sombong. Dengan kemewahan, semua itu boleh musnah sekelip mata. Sebabnya Allah berfirman di dalam salah satu ayat, Watilkal ayamu nuda wiluha bainan nas demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Dalam pepatah Melayunya, kehidupan manusia ini bagaikan roda, bagaikan tayar, Yang berputar itu maknanya roda kehidupan bagaikan roda. Kalau sedang berada di atas, jangan terlalu sombong, sebab sebentar lagi akan berada di bawah. Bagi yang sedang berada di bawah, jangan fras. Kata orang Indonesia, jangan frustrasi. Jangan putus asa. Allah boleh angkat awak ke atas balik. Begitulah. Watilkal ayam نُدَا وِلُهَا Hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Orang yang faham prinsip ini, dia tidak akan sombong ketika sedang kaya raya, dan dia tidak akan fras kalau dia sedang susah. Dekatkan senantiasa diri kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongannya, sebagaimana dia mampu. Turunkan musibah demi musibah COVID-19. Banjir, dia juga mampu untuk menghentikan COVID-19 ini. Merebak, dia juga mampu untuk menghentikan hujan dan menyuruh. supaya bumi mengisap air sehingga hilang banjir semua itu terletak di tangannya mohon kepada Allah nah sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting yaitu kesan-kesan iman kita kepada nama Allah Al-Matin apa dia kesan positif Pak Ustaz yang dapat kita jadikan sebagai panduan untuk membentuk jati diri kita melalui nama Allah Al-Matin? Barang siapa yang benar-benar memahami dan mengakui nama Allah Al-Matin ini. Sekali lagi Ustaz sebut Nama Allah bukan hanya untuk didendang-dendangkan. Nama Allah tidak cukup hanya disebut-sebut saja. Pemahaman itu sangat mustahak. Kita tak nafikan menyebut nama Allah itu bagus. Tapi kesannya pada diri seseorang sehingga dapat membentuk jati dirinya. perlu kepada kefahaman. Bagaimana ustaz sebut? Baca Quran itu dapat pahala. Tapi tidak salah bila kita katakan itu belum memadai. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk dibaca saja tapi untuk dijadikan pedoman. Untuk menjadikan Quran sebagai pedoman impossible mustahil bila kita tak faham. Sebabnya kata Dr. Ahmad Ashraf Asrar seorang ulama dari Pakistan dalam kitabnya Ma za yajibu al muslimina fi jahal Quran. Apakah kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Kata beliau, ada lima. Pertama, beriman. Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Kalamullah. Ya Allah turunkan kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibrail. Wahyu dan dijamin tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Kita mesti iman itu. Yang kedua, tilawatuhu membacanya dengan tajwid yang betul. Kalau umat Islam baru beriman dan membaca, maknanya kurang dari separuh kewajiban mereka terhadap Al-Quran. Apalagi yang tiga itu Pak Ustaz. Yang ketiga, Al-Fahmu Bihi, memahami Al-Quran. Dengan maksud, faham tafsirannya. Bukan sekedar word by word. Bukan sekedar literal translation, bukan sekedar direct translation. Tapi untuk mengambil hukum, kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Bukan terjemah pertama, terjemah harfiah, literal translation. No, tak cukup. Untuk mendapat kesimpulan hukum dari Quran, kita perlu kepada terjemah yang satu lagi. Terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir atau de tadabbur. Nah, setelah kita memahami tafsir Quran, baru datang kewajiban yang ke keempat. Al-amalu bihi mengamalkan apa yang Allah suruh dalam Quran dan menjauhi apa yang Allah larang. Macam mana nak buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Quran yang dibaca tak faham. Masalah. Mustahil Quran dapat dilaksanakan bila tak faham dulu. Nah, setelah beriman, baca dengan tajwid yang betul, faham tafsirannya dengan betul, amalkan apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Masih ada lagi kewajiban yang kelima. Awak kena sampai-sampaikan. Tabliruhu ilal akhirin. sampai sampaikan maknanya dakwah kalau orang-orang tertentu minta supaya dibimbing tak boleh tolak selagi awak ada masa penuhi permintaan tersebut jangan tanya bayarannya no kalau pihak tertentu ada bagi sesuatu karena kita tidak datang perlu kepada kereta kita juga ada keluarga kita juga perlu makan ada anak cucu sebab kita bukan malaikat nah terimalah tak bagi pun tak mengapa sebab itu kewajiban menyampaikan kebenaran kepada pihak yang bersedia untuk mendengar lima kewajiban ini bila kita laksanakan dalam hidup, barulah kita mampu menjawab soalan mukar akhir dalam kubur nanti. Wama ima muka. Apakah pedoman yang mesti kita jawab Al-Quran? Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak cukup sekedar iman dan baca, tapi mesti faham, amal dan sebar-sebarkan. Nah, sama halnya dengan kita belajar nama Allah Al-Matin. Bukan sekedar Al-Matin itu maha kokoh. Betul dah, itu menurut bahasa. Tapi menurut kacamata agama, kita dah jelaskan tadi. Apa dia kehebatan Al-Matin? Apa rahasia bila Al-Matin itu disebut bersama dengan nama-nama Allah yang lain, Zulkohar, Ar-Razab. Nah, kepahaman macam itu tuh baru dapat membentuk jati diri seseorang. Kita baca, tak banyak dua saja. Kita ada masa berbaki nanti kita akan isi dengan tiga soalan. Dan kita akan jawab insya-Allah. Yang pertama sekali kesan positif pada jiwa seseorang pada diri seseorang bila memahami makna nama Allah Al-Matin. Pertama. Orang tersebut akan memiliki sifat Teguh pendirian. Teguh pendirian. As-sabat tidak mudah goncang. Teguh pendirian. Berpaut kepada kebenaran. Dia dah faham Al-Quran. Quran itu datang daripada Allah. Semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna mumtariin. Kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Jangankan menolak ayat-ayat Quran, ragu pun tak boleh. Itu sebabnya para pendakwah disuruh supaya menyampaikan al-haq wa tawassau bil haqq dalam surat wal asri tak cukup hanya punya iman illal ladzina amanu tak cukup beramal saleh untuk diri sendiri awak mesti berdakwah wa tawassau bil haqq awak perlu menyampaikan kebenaran bila kita sampaikan kebenaran orang suka ada dan orang yang benci pun ada kita perlu sabar. Itu sebabnya setelah watawa sabil hak Allah ikuti dengan watawa sabil sab. Bila orang puji jangan riak. Bila orang caci jangan give up. Jangan serik. terus. Sebab lama kelamaan orang tersebut akan dapat hidayah Allah juga. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Saya ulang yang pertama, dia akan memiliki sifat teguh pendirian berpaut kepada kebenaran. Kebenaran segala yang datang daripada Allah. Tersebabnya awal-awal Al-Baqarah Allah dah sebut, "Zalikal kitabu la raiba hudalil hudal muttaqin." Inilah kitab Al-Quran. Tidak sedikit pun di dalamnya ada keraguan, pedoman bagi orang yang bertakwa. Teguh pendirian berpaut pada kebenaran. Walaupun dicaci. Walaupun dituduh ini dan itu. Kokoh dan kuat dalam imannya. Keyakinannya serta senantiasa berpegang pada agama Allah al-matin agama Allah al-matin agama Allah ini sangat kokoh siapa yang memahami agama Allah yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpandukan Quran dan sunnah nabi yang sahih dia akan jadi orang yang kuat. Tidak mudah dia serik. Tapi dia akan terus sampai akhir hayatnya. Untuk memiliki sikap seperti itu, kita mesti belajar al-asmaul husna. Itu sebabnya Sayyidina Ali Sayyidina Ali berkata awwaluddin ma'rifatullah. Awal awal agama mengenal Allah. Yang membuat kita ni lekas give up, merajuk, serik. Karena iman kita kepada Allah masih lagi tipis. Itu sebab kita jadi tak kuat. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut makna siratul mustaqim yang kita minta itu kepada Allah minima 17 kali dalam sehari. Eh siratal siratul mustaqim. Tafsirannya ayat berikut. Siratul ladina an'amta alaihim. yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Kita kabur lagi. Allah explain lagi ayat ini dengan ayat 69 surat An-Nisa. Ulaika an'ama al an Allahu 'alaihim minan wasalihin wa, wa, wa hasuna ulaika Orang-orang yang telah mendapat nikmat itu Mereka lah berada di atas jalan yang lurus. Mereka adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Dan untuk kita umat akhir zaman, empat kelompok ini, nabi, nabi kita nabi Muhammad. Siddiqin yang dapat gelaran siddiq, orang macam Abu Bakar. Asyuhada seperti Umar, Osman dan Ali yang mati dibunuh, mati syahid dalam menjalankan tugas kekhalifahan. baru asal orang-orang saleh. Itu sebabnya ingin berada di atas jalan yang lurus mesti ikut Nabi Muhammad sebagai role model. Yang keduanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yaitu khulafa ur Ini yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Tolongan yang selamat. Yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Komplit di dalam tafsiran Ihdina eh Suratul Mustaqim. Berapa banyak orang yang hanya ucap, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena tidak memahami tafsiran Suratul Mustaqim sebagaimana yang Allah tafsir sendiri dalam Al-Quran. Bila orang ikut Quran, ikut sunnah Nabi, orang ikut dalil, dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Na'udzubillah. menunjukkan betapa ceteknya ilmu mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Orang yang faham dia akan ketawa sendiri. Kasihan. Itu sebabnya kita perlu belajar Quran, belajar Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, itu satu kesan dari beriman nama Allah Al-Matin dia akan jadi orang yang kokoh, orang yang kuat pendiriannya. Bukan terombang-ambing. Orang cakap begini, begini, orang cakap begini, begini. Dia akan jadi orang yang suka meyakini sesuatu dengan bukti. Dengan dalil dengan hujah, dengan argumen. Dan itu adalah sikap orang-orang yang berpendidikan. Orang berpendidikan senantiasa berkata, aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Show me the proof, man. Kalau ada bukti, baru aku percaya. Tapi sayangnya, berapa banyak orang yang minta bukti dalam hal-hal keduniaan, Tapi dalam hal-hal agama tak perlu bukti Allah. Sebabnya satu perkembangan yang tidak sehat sebenarnya bila hari ini ada kelompok-kelompok tertentu bila diminta dalil jangan tanya jangan tanya dalil kamu tak percaya aku ke dalil perlu. apalagi menyangkut perkara-perkara gaib. <tuh> yang kedua, terakhir. kesan positif. Meyakini nama Allah Al-Matin yang kedua, dia juga akan menjadi insan yang penyantun. Menjadi insan yang lemah lembut pada dirinya sendiri dan semua makhluk dia tidak akan menyampaikan ajaran Allah dengan cara yang kasar dan keras no disampaikan ini dalilnya ini Allah kata ini Rasul kata bukan saya kata Sebagaimana yang Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi katakan kepada umat pada ayat 29 dari surat al kahfi Wa, min rabbikum, wa Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Dan siapa di kalangan kamu yang ingin kufur, ingkar, menolak kebenaran yang aku sampai, silakan kafir. Tugasku menyampaikan saja. Kata ulama tafsir, ayat itu merupakan tasliyah. Tasliyah maknanya Hiburan ke atas Nabi. Nabi tak perlu terlalu sedih. Kalau ada orang yang menentang. Allah sebut. Pada ayat 6. Kalau tidak salah. Dari surat yang sama. Al-Kahfi. Apa kata Allah? Menegur Nabi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا مِيُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَىٰ Aku lihat engkau hai hey Muhammad seperti ingin membunuh diri karena sedih banyak orang yang tak mau terima apa yang engkau sampaikan. Jangan hai hey Muhammad, jangan. Jangan terlalu sedih. Sebab Tuhanmu menyampaikan maaf, sebab tugasmu menyampaikan saja. Bukan memaksa orang mesti percaya ayat 6 Al-Kahfi punya hubungan yang sangat erat dengan ayat 29 Al-Kahfi. Insya Allah dalam sebulan lagi, kitab terbaru Ustaz, tafsir surat Al-Kahfi, yang ketebalannya lebih kurang 500 muka surat, akan dapat Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa manfaatkan baca banyak sekali pengajaran yang terdapat di dalamnya. Oke okay, penyampaian mesti lemah lembut apalagi Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi inna hadid inna hadid matinun faawilu fihi birifqin Sesungguhnya agama ini kokoh. Agama ini, agama Islam ini kokoh, kuat. Oleh itu, pelajarilah dan dalamilah agama ini dengan lemah lembut. Jangan kasar dalam penyampaian. Sampai dengan lemah lembut. Hadis riwayat Al-Bayhaqi derjatnya Hasan menurut Syekh Albani seorang pakar hadis. Hadis ini baik, hadis ini kuat. Pelajarilah Islam itu dengan lemah lembut. Ajarlah Islam itu dengan lemah lembut. Jangan paksa. La ikraha fiddin. Allah berfirman pada ayat 156 156 Al-Baqarah. La ikra din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya walaupun Islam agama yang benar, namun kita mendalaminya atau mengamalkannya, hendaklah dilakukan secara lemah lembut menurut kemampuan, secara tadarruj, atau berangsur-angsur, maknanya step by step. Demikian juga ketika meninggalkan tegahan Allah. Bukan secara gopoh, bukan secara drastik atau tergesa-gesa. No. Dalam dakwah, take time, ambil masa. Tak merubah manusia, tak boleh sekelip mata. Ambil masa. Mana yang patut kita dahulukan, dahulukan. Terutama dalam bab akidah, itu yang paling utama. Atirin dan hadirat yang saya hormati, ini dulu yang dapat ustaz sampaikan: genap satu jam penyampaian tentang nama Allah Al-Matin. Berikut ini kita akan sambung dengan menjawab soalan, Pak Ustaz. Yang pertama, apa hukum belajar bahasa Arab, Pak Ustaz? Apa hukum belajar bahasa Arab? Kita sebagai muslim, muslimat, apa hukumnya belajar bahasa Arab? Apakah ianya fardu kifayah atau fardu ain? Hadirin dan hadirat, untuk menjawab soalan ini, kita perlu bagi kepada dua. <clears throat> Kalau secara umum, hukumnya fardu kifayah. Bila ada orang yang mendalami agama, yang kemudian dia akan mengajar orang lain, orang ramai, itu fardu kifayah. Bila ada sekelompok para ustaz, para alim ulama yang mereka tidak boleh menyampaikan kebenaran ilahi kepada audiensnya, kecuali dia faham Quran, faham hadis Nabi, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, bila ada sekelompok insan jenis itu mengetahui bahasa Arab sehingga dia dapat mengambil kesimpulan dengan benar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi yang lain tak berdosa itu makna fardu kifayah sebagaimana hukum salat jenazah bila ada kematian segelintir daripada masyarakat itu telah melaksanakan memandikan, mengkafankan, salat, dan kebumikan, yang lain tak dosa. Yang lain tak payah. Itu selalu diterjemahkan dengan fardu kifayah. Bila ada sebahagian yang sudah melaksanakan pengkebumian dengan sempurna, yang lain tak berdosa, yang lain tak payah. Yang itu fardu kifayah. <tuh> Tetapi mempelajari bahasa Arab jadi fardu ain, setiap diri mesti tahu bila ia menyangkut kesempurnaan fardu ainnya. Salat tak sempurna kalau kita tak faham makna "Allahu akbar", "Allah maha besar" dalam salat. kita mesti baca surat Al-Fatihah. Dia mesti tahu terjemahan Al-Fatihah. Paling kurang terjemahan sepintas selalu. Dia mesti ucap, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Tak boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar. Tak boleh. Mesti bahasa Arab. Al-Fatihah. Tak boleh dia baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian milik Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia adalah raja pada hari pembalasan, tak sah mesti bahasa Arab. Begitu juga tahiyatnya, begitu juga salamnya, tak boleh mengakhiri salat dengan. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Tak boleh mesti menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yang itu tuh fardu ain. Setiap muslim muslimat mesti tahu. <tuh> itu jawaban ustaz terhadap hukum mempelajari bahasa Arab. sebab kaidah menyebut: "Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan dia, maka dia hukumnya juga wajib. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, makanya itu juga wajib. Contoh: salat tidak sempurna tanpa wudu. Tanpanya tanpa wudu. Salat tak akan sempurna tanpanya tanpa wudu. Maka wudu hukumnya wajib. Salat kita tak sempurna bila kita tak faham apa yang kita cakap. Itu makna kaedah atau formula itu. Yang kedua, Pak Ustaz, apa maksud ikhra' bacalah. Sedangkan Nabi Ummi, Nabi Muhammad itu buta huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis. Jadi apa makna Iqra? Ya Baalikat Jibrail suruh Nabi membaca. Malah Nabi jawab, Ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Setelah tiga kali, baru Jibril ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Ayat ini untuk orang Mekah atau untuk insan akhir zaman. Jawapan ringkasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mendapat arahan Allah dalam Al-Quran. Automaticly itu juga arahan untuk umatnya. Kecuali jika ada pengecualian tertentu. Allah suruh Aqimu salah, dirikan salat, betul tak umatnya juga mesti salat. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa, betul tak umatnya juga mesti berpuasa. Haji, umrah, zakat. Kaidah dalam ilmu tafsir segala arahan Allah kepada Nabi Muhammad juga automatically adalah arahan Allah kepada umatnya kecuali jika ada pengecualian. Sebabnya hadirin dan hadirat. Oh, bila ditanya mengapa disuruh Nabi Muhammad membaca? padahal beliau tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Baca hai hey Muhammad dengan Tuhanmu yang telah mencipta kamu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang telah mencipta dari segumpal darah. Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Iqra bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Yang telah mengajar manusia dengan kalam. Hadirin dan hadirat, bila disebut dengan alama bil kalam, mengajar manusia dengan kalam. Kalam maknanya pen. Betul tak dengan kalam ini kita boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain. Ustaz datanya, pen itu boleh bercakap tak? Tak boleh. Tapi dengan perantaraan, dia boleh menyampaikan mesej kita kepada orang lain. Kita boleh berkomunikasi dengan surat menyurat. Padahal dia tak boleh bercakap pun. Lebih-lebih lagi dengan handphone. Mana boleh bercakap. Tapi setelah kita rakot, kita mainkan balik, dia boleh bercakap. Dengan kata lain, kalau kalam saja boleh menyampaikan pesanan. Nabi Muhammad SAW walaupun tidak boleh membaca, Allah boleh jadikan beliau membaca. Bukan hanya membaca, menyampaikan pada orang lain. Itu bab mu'jizat. Untuk itu Ustaz harap tolong baca kitab yang Ustadz tulis, tafsir Juz Amma, surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khasnya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ini dia. Tafsir surat Al-Alaq. Ustaz baca pagi tadi. Sungguh baik penjelasannya. Sila baca. Surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Nah, sedikit tambahan kata Imam Al-Maraghi. Iqra bacalah diulang-ulang oleh Allah beberapa kali. Ini memberi isyarat. Bila membaca hendaklah kita baca beberapa kali. Sebagaimana pepatah orang tua-tua Lancar kaji, karena diulang, 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 diulang akan lekat. Insya Allah, tak cukup sekali baca. Kata Imam al maraghi makna ekra ada dua: ada dua kitab yang mesti kita baca, dua kitab yang mesti kita baca. Pertama, namanya Kitab Munazal. kitab munazzal ni maknanya kitab yang diturunkan Allah <coughs> iaitu al-Quran dan al-Hadis Quran mesti dibaca Hadis mesti dibaca Tak faham dengar penjelasan orang yang faham bahasa Arab Itu tadi. Umum kaitnya fardu kifayah. Mesti ada dalam masyarakat orang yang faham bahasa Arab. Untuk disampaikan kepada orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab. Atau paling kurang, kita baca terjemahannya. Dalam English, dalam BM, baca. Ustaz, mengapa masukkan hadis Nabi juga selain Al-Quran? Sebab Allah berfirman pada ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, wama ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." <tuh> Tidaklah yang Nabi Muhammad itu sampaikan berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu. Itu diturunkan. Sebagaimana statement Nabi, "Unzila 'alayyal al Qur'an wa misluhu ma'a kepada aku telah diturunkan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya yang semisal dengannya itu adalah al-hadis. mesti baca apalagi nabi bersabda dalam hadis yang lain riwayat Imam Malik taraktu amraini amraini in amsaktum bihima lam tadillu abada al-Qur'an wasunnati aku tinggalkan dua pedoman untuk muwahai umat Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, sekarang Quran kita baca, Sunnah kita baca, lalu tak difahami, Macam mana nak jadikan itu kedoman? Nah, ini baru satu kitab, kitab Munazal namanya, kitab yang diturunkan yaitu Quran dan Sunnah. Nah, apa dia kitab yang kedua, Pak Ustaz? Kitab yang kedua namanya kitabun makhluk. Kitab makhluk. Makhluk maknanya luar angkasa, bulan, bintang, matahari. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu semua makhluk. Baca di sini dengan makna research. Adakan penyelidikan, macam yang dilakukan oleh Mardi tentang tumbuh-tumbuhan kawinkan binatang ini dengan binatang itu akan jadi binatang yang lain pula itu kajian research buat penyelidikan buat kajian itu sebabnya ada orang yang mengkaji luar angkasa akhirnya mereka pergi dengan roket ke luar angkasa itu perlu kepada Ilmu juga, berapa banyak orang balik daripada bulan akhirnya memeluk Islam karena melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa di alam sana. Baca-baca dengan makna, buat kajian, buat research, muncullah akhirnya sains dan teknologi hari ini. Itu namanya kitab makhluk. Jadi, yang kita perlu baca ini ada dua kitab pada garis besarnya sungguh banyak dari kalangan manusia termasuk umat Islam yang mereka banyak kaji kitab makhluk saja hebat matematik hebat geografi hebat sains dan teknologi tapi Al-Qur'an dan hadis Nabi tak dibaca kalau baca pun tak faham sila lihat kitab tafsir Al-Marari oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Marari cantik Ulasan beliau, nah sekarang yang terakhir, Pak Ustaz. Insyaallah, saya akan pergi umrah dalam bulan Februari nanti. Cuma, setelah balik ke tanah air, kami kena karantin tujuh hari di suatu tempat, mungkin di hotel. Pokoknya bukan di rumah. Pertanyaan. Selama kami di karantin, apakah kami boleh buat salat jamak dan kasar? Hadirin dan hadirat. Ustaz ada buat buku namanya Pedoman Salat Musafir dalam buku ini ada Ustaz jelaskan. Ada perbezaan antara kasar dengan jama. Kebolehan jama hanya sempena traveling, musafir, perjalanan jauh. selama kita dalam perjalanan berada di negeri orang lain kemudian balik selagi belum sampai di rumah kita boleh kasar dan kebolehan jamak pula banyak pertama karena musafir traveling yang kedua karena takut yang ketiga karena hujan dan yang ketiga keempat karena berhajat. Ada keperluan. Jadi kebolehan jama lebih luas. Oleh sebab itu, karena kita balik tadi dari musafir. Tak sampai lagi di rumah. Bagi pandangan Ustaz, dibolehkan. Kasar juga dibolehkan jama. Cuma setengah ulama berpendapat. Kasar tetap boleh, sebab belum sampai ke rumah. Tapi jama' hanya perlu dibuat jika kita merasa kesulitan. Tapi karena kita akan berada terus di dalam hotel, tak keluar-keluar, sebaiknya ini sebaiknya ini di antara pendapat Syekh Saleh Al Utsaimin seorang kibarul ulama dari Arab Saudi. Kata beliau ketika itu kasar saja. Zuhur pada waktu zuhur dua rakaat, Kasar pada waktu asar dua rakaat, maghrib tiga, isya pada waktunya dua rakaat dan subuh tetap dua rakaat. Itu yang lebih baik. Ustaz cendong pada pendapat itu. Sebab kita akan berada di dalam bilik saja selama satu minggu. Tak ada kesibukan pun. Better buat macam itu. Kasar still boleh, masih boleh. Adapun jamak lihat keadaan. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami, dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna.

dan tinggal. Ya Allah perbaikilah akhirat kami. Sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami dan jadikanlah kelak kematian kami sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah kami telah belajar namamu Al-Matin. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan dan keteguhan untuk berpegang teguh di atas kebenaran sebagaimana engkau katakan dalam Al-Quran dan sunnah nabimu. Sebab kami yakin dengan jaminan dari Rasulmu. Kami tinggalkan untuk kamu dua perkara selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hanya saja, untuk mendapatkan manfaat dua nikmat tersebut, doronglah kami untuk senantiasa mendalami Al-Quran dan Sunnah, supaya kami selamat daripada kesesatan selagi kami berada di atas muka bumi ini.